Halo guys, selamat datang kembali di Banua Zoo. Hari ini kita akan membangun kandang hewan kita yang kedua, yaitu kandang buaya karya. Masih tetap sama dengan tema bangunan India, pada habitat ini kita akan membuat sebuah area underwater view. Tapi sebelumnya kita akan melanjutkan terlebih dahulu pembangunan kita pada bangunan kafe di area kandang badak.
Habitat dari buaya garial ini telah selesai, guys. Sekarang sama-sama kita akan melihat tampilan dari habitat buaya garial ini. Tapi sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu bangunan kafe yang terdapat di area kandang badak. Ketika masuk ke dalam gapura India, di sebelah kiri kita dapat melihat kandang badak. Bagi teman-teman yang belum menonton video pembangunannya, dapat menonton dari link yang terdapat di pojok kanan atas ini. Kemudian di sebelah kanannya kita dapat melihat kafe yang baru saja kita bangun dengan tema bangunan India. Sekarang kita akan menuju ke kafe itu, guys. Ketika keluar dari pavilion utama, kita dapat menemukan sebuah bangunan tradisional. Kalau kita berbelok ke kiri, maka kita akan menuju ke underwater view area. Dan jika kita berbelok ke kanan, kita akan menuju ke kafe di area kandang badak. Pada bangunan tradisional ini terdapat sebuah ruang kamar mandi bagi para pengunjung. Kemudian di seberangnya terdapat bangunan kafe yang menjual berbagai macam makanan dan minuman bagi para pengunjung. Tepat di depan bangunan ini terdapat sebuah taman dan bangku-bangku bagi para pengunjung untuk menikmati makan dan minuman mereka sambil menikmati pemandangan langsung ke arah kandang badak. Dan ini adalah tampilan kafe di malam hari. Sekarang kita lanjut menuju habitat buaya garial, guys. Dari pavilion utama kita menuju ke pavilion kedua, di mana dari pavilion kedua ini akan terhubung sebuah jembatan yang melintasi habitat buaya tersebut. Dari sepanjang jembatan ini kita dapat menikmati pemandangan buaya garial di dalam kolam. Kemudian di ujung jembatan ini kita dapat menemukan sebuah pavilion lagi, di mana dari tempat ini kita dapat menikmati pemandangan ke seluruh area kebun binatang Manoa. Sekarang kita menuju ke underwater view area dari pavilion utama tadi, kita akan berbelok ke sebelah kiri. Di jalan menuju underwater view area, kita menemukan taman-taman yang didesain dengan model berundak-undak. Dan kemudian kita berbelok ke kiri dan kita menemukan underwater view area.
Di tempat ini para pengunjung dapat menikmati pemandangan bawah air dari kolam buaya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Dengan demikian, tema India sudah selesai kita kerjakan. Di episode selanjutnya, kita akan membangun habitat hewan-hewan lain dengan tema bangunan yang berbeda-beda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan memberikan like dan komen untuk video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.